video terkait masalah saya melarang itu konten dinaikkan. Setelah kurang lebih itu naik konten 6 menit, saya melarang si Pablo untuk apa? Untuk menyuruh kembali Pablo menurunkan itu konten. Saya suruh take down melalui Kumalasari, dan waktu itu juga sempat saya minta nomornya Pablo ke Kumalasari, tapi Kumalasari minta izin ke Pablo, Pablonya tidak kasih nomor handphonenya. Kalau seandainya memang nomor handphonenya saya dapat, saya langsung calling itu si Pablo sama si Ryutami. Gitu. Sejauh itu tadi pertanyaannya. Abang tahu konten itu pertama kali dari mana, Bang? Kalau konten itu pertama sekali kebetulan tanggal 17 itu kebetulan saya buka-buka YouTube ya. Buka YouTube semacamnya muncul. Saya lihat di menit ke-6 langsung saya telepon ke Kumalasari. Itu konten apaan? Siapa yang buat? Ya kan? Ryutami sama Pablo gitu kan. Nah, saya bahas di grup. Kebetulan kita punya grup, ada Mbak Desa, ada saya, ada Tatalim, ada Ade Nurul anggota DPR juga. Saya marah besar di situ. Tolong itu konten diturunkan segera sebelum itu banyak ditonton orang, itu masih puluhan kan gitu. Nah, pas saya udah marah disampaikan ke si Pablonya sama si Renya, malah Renya sama Pablonya nantangin. Ya nantangin ya, nggak usah peduli orang-orang, gue yang tanggung jawab deh, gue pasang badan, yang bisa menjarain gue cuma satu malaikat katanya. Makanya gue deg sama anak ini, sama si Pablo. Jadi kalau katanya memang nggak ada dilarang, itu salah besar gitu loh. Ini salahnya Pablo sama si Ray. Dari awal udah saya peringatkan, menit ke-6 itu muncul saya langsung peringatkan, jangan itu dinaikkan, langsung di take down. Tapi enggak gitu loh. Bang, berapa hari setelah diupload abang baru lihat, Bang? Baru banget diuploadnya, saya cek. Terus pas saya cek, terus kebetulan saya cek si Kumalasari ngirim saya linknya, yang ini Bang ya gitu. Oh ya benar nih, saya gituin. Suruh di take down sekarang. Masih ada voice note saya kok, kalau mau denger. Saya marah, coba dikasih tambah. Coba boleh dong, Bang. Ada nggak? Ada. Kumalasari ada di grup itu juga, Bang? Ada. Kebetulan grup itu saya yang bikin. Kebetulan grup itu saya yang bikin. Responnya Kumalasari pada saat itu? Dia marah besar sama si Pablo, sama si Ray. Ray, ini teman-teman gue udah marah. Bang Indri pengacara udah tahu, udah marah dia. Tolong lu turunin. Gitu, nah malah si Pablo-nya nantangin. Gue juga pengacara. Gitu loh. Makanya gue gedek sama si Pablo nih, sama si Ray. Bang, setelah ini menjadi viral, apa yang ada di benak abang? Iya. Bahkan sampai jadi kasus. Ya kan saya ingetin sama si Kumalasarinya, ini pasti viral dan ini pasti masuk jalur hukum. Ya.